Bapak Ibu lantar parti saya disubhati setihkor in nafakati krono subhat maha ini nafakoh wasari kami manggal nahu milkahu lan nyolong barang dan nahu kanyo sopaman ing ma milkahu ing milike ma obilka bini utawa milik bapak ing ma awibini utawa anak ing ma walau jalan aku ngaku-ngaku sopaman kau nang masruki ing anane barang kambil colong milkahu ing milike ma sakoto mongko rugur apa alpaku motong apa alpaku motong nasko nusko kambil nasko apa alaihi ing atasi kamsu li syubhati krono anane syubhat wahuwa hale utawi man iku al-yastu maling adzariku kang cerdas waladir kumulan ketayakan nyerupani yang ingin masalah ini lewidda akan memasruk ila akhiri kaulal masruk ayyazni iku yento zina sopaman biman kelawan wawadun biman kelawan wawadun laya iku kang ora ngerti sopoman annaha insa temene man wawadun iku zaujatuhu bojone man payadai mongko ngaku-ngaku sopoman annaha insa temene man wawadun iku zaujatuhu bojone man bala hadda mongko ora hak iku mudu bala hadda mongko ora hak iku mudu walai sebagaimana muslim atau muslim sebagaimana auqaf
Watas kutulan buka apa yang kapal kuih kapal. Kalau dia maha mengkau yang jima sepongan naha siang hari lagi. Fiskau mi inggal rosa ala haji utawa haji. Fala kapal kan mengkau alam kapal itu kudu bisu hati kurang masuk. Pokadalan kaya mengkau hukum. Lau jama'a nas yang ila akhiri lau wakila utawi lama jimak sepaman ala dhani ala kase sangkaan anna syamsa insa kemene sengenge iku warba iku warba tamsuh apa syams au anna layla atau insa kemene wangi iku bakin tetap kabana mongkau pertela kabana mongkau pertela apa kilaku sa'liyane Pain ahu mongko sak temeniman iku yuhtiru Batal puas yuhtir iku batal puasani sepeman Wala kapar kala orang kapar iku mongko Kala nanti ke sepual kapar ini kapar Wala es kutulah kala buku kapu alfitiyat ufitiyat Bishub hati kelawan sedap subhan Yanaha pramasa temeni subhan Lianaha pranosak temani Bidya Lianaha pranosak temani Bidya iku tatuk manat Nyakuk opo Tatuk manat iku nyakuk opo Bidya Warokatan Warokatan ing dendo Dikilangil kapawati Kelawan sa'liyani Tanpa ropeng Naha mako sak temani kapaw Iku tatuk manat Nyakuk opo kapaw Kubatan yang hukuman Pertamakan mongkau jadi Melu opo Kepala fil iskoti Yang dalam gugurah Bila hati kelawan hak Watus kitulan gugurah Opo Subhan al-ikma Yang dosa tahrima Dan hukum haram Inka nalikani omok Opo subhan Iku filfa ini tinggal Fa'il wakang lakoni Dunal mahali Ik dalam sa'liyani Pakun Wadada Yaskutul hatu Ipad biman syahidah Harba'atun bisina Masih melanjutkan Imam Suyuti Rahimahullah Ta'ala Masih melanjutkan Kaidah Yang keenam Yaitu Al-Hududu Tasbutul bisyubah Seperti yang disebutkan oleh Imam Suyuti dari qawaid kulliyah yaitu kaidah-kaidah yang mencakup semua bab yang part-partnya itu mencakup berlaku di semua bab itu ada beberapa kaidah. Yang pertama al-ijtihadu la yaqdu bil ijtihad. Yang kedua idza tama al-halal wal haram ghalib al-haram. Yang ketiga al-itharu fil qurbi makruh. Yang keempat at-tabi'u tabi'un. Yang kelima tasarruful imam al-ra'iyyah menuntut bil maslahah. Dan yang keenam adalah asy-syubhatu asy-syubhatu al-hududu tasbutu bisyubhah. Hukuman-hukuman itu dapat menjadi hukum dengan adanya syubhat. Dan syubhat telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya syubhat itu adalah sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya baik dari segi halalnya atau haramnya. Kemudian hudud, definisi dari hudud adalah maksiat baik kepada Allah atau kepada manusia. Maksiat kepada manusia dengan melanggar lima hal, yaitu dengan mengganggu hartanya, dirinya, nasabnya, keturunannya, dan harga dirinya. Nah kemudian Imam Suyuti melanjutkan asy-syubhatu tusqitul hadda. Syubhat itu dapat menggugurkan hukuman. Di mana tempat dari syubhat itu sendiri ada tiga hal. Yang pertama adalah syubhat yang berada di fa'il atau si pelaku. Atau yang kedua adalah mahal, yaitu objek.
yang menjadi syubhatnya. Kemudian yang ketiga adalah syubhat tori, dalam arti dalam satu permasalahan yang masih diperselisihkan oleh ulama, baik dari hukum halal atau hukum haramnya. Misalnya nikah yang tanpa wali, atau nikah yang tanpa syahid, atau yang lain-lain, di mana status hukum dari sebuah permasalahan yang masih diperselisihkan oleh ulama, itu semuanya masuk dalam kategori syubhatut tori. Kemudian selanjutnya Imam Suyuti melanjutkan, wa kadza yasqutul haddu bi qadhi man syahida arba'atun bi zinaha wa arba'un annaha adra. Kemudian had itu, had atau hukuman itu bisa menjadi gugur dengan adanya dua kesaksian. Kesaksian pertama dari empat orang yang menyatakan bahwa si fulan atau seorang perempuan itu sudah melakukan zina. Kemudian ada kesaksian yang kedua, empat orang juga yang menyatakan bahwa status perempuan yang dituduh sebagai pelaku zina statusnya masih perawan. Nah, maka di sini had atau hukuman bagi empat orang yang menuduh si perempuan atau memberikan kesaksian bahwa perempuan tersebut melakukan perzinahan itu tidak dihukum. Itu hukumannya menjadi gugur. Lihtima yusid dibayina disina wa anaha adro, karena dua kemungkinan. Kemungkinan kebenaran kesaksian atas perlakuan zina dan kebenaran atas status dari perempuan tersebut yang masih perawan juga masih ada kemungkinan kebenarannya. Sehingga karena di sini dua hal tersebut memiliki kemungkinan yang sama, maka hak atau hukuman bagi empat orang yang memberikan kesaksian dalam perbuatan zina itu tidak dihukum. Wasaqata anha al-haddu, dan bagi perempuan itu juga, perempuan yang dituduh sebagai orang yang melakukan zina, itu hukuman atasnya yaitu haddu haddu itu juga gugur untuk si perempuan tersebut. Karena isu hadis syahadah dilakukan karena adanya syubhat kesaksian atas perempuan tersebut yang statusnya masih perawan. Nah, oleh karenanya hukuman yang diberlakukan baik kepada empat orang yang memberikan kesaksian atas perlakuan zina bagi seorang perempuan yang dituduh berzina, itu hukuman untuk empat orang tersebut menjadi gugur, dan juga hukuman yang akan diberikan kepada perempuan yang dituduh melakukan perzinahan itu juga gugur, karena dalam bagi dua orang tersebut karena adanya syubhat, dan syubhat itu bisa menggugurkan hukuman. Kemudian walaqa bisa riqati mali aslihi wa farihi wa sayyidihi wa asmi sayyidihi wa farihi walaqad arisaimati mali aslihi, dan juga tidak ada hukuman potong tangan dengan mencuri harta asalnya. Asal itu adalah al-ab wa maqtahu, ayah dan ke atasnya, dari ayah, kakek, buyut dan seterusnya, itu semuanya adalah asal. Wa farihi, atau mencuri harta dari cabangnya. Cabang itu mulai dari anak sampai cucu, terus ke bawahnya. Wasayyidihi, dan juga mencuri harta dari tuannya. Ini jika orang yang mencuri statusnya adalah budak. Wa asli sayyidihi, dan juga asal dari sayyidnya, orang tua atau kakek. Orang tua kakek sayyidnya itu juga sama, statusnya tidak ada pemotongan tangan. Wafat ini, dan juga anak serta keturunannya,
keturunan sayyidnya itu juga tidak berlaku pemotongan tangan. Lisyubhat istifaqin nafaqati wa lisyubhat istifaqin nafaqah. Karena adanya syubhat istifaq, dia mendapatkan hak untuk mendapatkan nafaqah. Oleh karenanya jika ada seseorang yang mencuri harta dari orang tuanya, atau harta anak atau cucunya, atau harta tuanya, orang tua tuanya, atau anak dari tuanya, maka semua itu tidak berlaku hukum potong tangan karena adanya syubhat. Dalam arti, meskipun tidak ada pemotongan tangan, akan tetapi untuk dosa mencurinya tetap ada, tidak menjadi gugur, dan nanti akan disebutkan oleh Suyuti. Nah, arti syubhat itu dapat menggugurkan hukuman, tapi tidak menggugurkan dosa. Kemudian contoh selanjutnya, wasyarikat dimandanahu bilkahu au bilkaabihi au ibnihi, dan juga tidak ada pemotongan tangan dalam permasalahan pencurian barang yang dia kira adalah miliknya, atau yang dia kira itu adalah milik orang tuanya atau milik dari anaknya. Dalam arti misalnya saya mencuri HP dari Kang Adi, dan ketika dipergoki dan ditangkap, saya bilang kepada Kang Adi, "Kang, barang yang saya ambil atau HP yang saya ambil itu saya kira milik saya." Dalam sangkaan saya itu merupakan HP saya, bukan HP-nya Kang Adi. Nah, sehingga dengan adanya alasan seperti ini, dia mengaku bahwa barang yang dia miliki merupakan miliknya atau milik dari orang tuanya atau anaknya, itu juga dapat menggugurkan pemotongan tangan. Tapi itu biasanya tetap masih ada. Kemudian permasalahan selanjutnya, lalu tidak akau nal masruki milkahu sabatul qatus. Jika ada seseorang yang mengaku-ngaku bahwa status dari barang yang dicuri adalah miliknya, maka sabatul qatus, pemotongan tangan hukumnya adalah gugur karena adanya syubhat. Nusko alaihi, dan permasalahan ini di nas disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Li syubhati, karena adanya syubhat, yaitu syubhatul milik, sehingga dengan adanya syubhat ini dapat menggugurkan hukum potong tangan bagi seorang pelaku maling. Nah, maka di sini ditambahkan oleh Imam Nawawi, wa huwa listud dharif. Dan orang yang seperti ini, orang yang mencuri dan ketika ditangkap dia mengaku bahwa barang curiannya adalah miliknya, itu merupakan maling yang cerdas. Al-Bisud Dorif adalah maling yang cerdas. Wa nadiruhu, dan permasalahan yang serupa dengan sebelumnya, itu an yazniya biman la ya'rifu annaha zawjatuhu. Yang permasalahan yang mirip dengan sebelumnya, yaitu jika seseorang melakukan zina, tapi zinanya itu dengan orang atau dengan seorang perempuan yang dia tidak tahu bahwa orang yang dizinanya adalah istrinya. Kaya dari anda, hasilnya tunggu, maka dia mengaku-ngaku bahwa perempuan yang dizinahi adalah istri. Para hadda, maka dalam permasalahan ini juga tidak ada hubungan pelaku zina. Dalam arti jika ada seseorang yang berzina dengan seorang perempuan yang statusnya itu tidak diketahui sama sekali bahwa dia adalah istrinya, tapi dia mengaku-ngaku bahwa itu adalah istrinya, maka di sini hukumnya adalah tidak ada hak, tidak ada hukuman. Wala yaqtalu faqidun tahurain bi tarki sholati muta'ammidin.
suci bagi seseorang yang tidak menemukan dua alat bersuci, baik air ataupun debu, dan dia meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia tidak dapat dihukumi. Karena kafir itu murid yang meninggalkan sholat, hukumnya adalah diperselisihkan di antara ulama. Sehingga karena ada perselisihan di antara ulama, maka dia tidak boleh dihukumi. Wakadaman asa awla asa wasallam. Wakala memasa, wala masa, wassalamu ta'amidah, wabwa syafi'i. Begitu juga dengan yang sebelumnya. Man masa, seseorang yang memegang perempuan dengan kedua telapak tangannya, awla masa atau bersentuhan kulit dengan perempuan ajnabi, perempuan yang bukan mahram, wassalamu ta'amidah, tapi dia sholat secara sengaja, wahwa syafi'iyun, padahal dia mengikuti mazhab syafi'i. Itu juga sama, hukumnya adalah tidak boleh dibunuh, karena di situ hukumnya masih diperselisihkan di antara ulama dari hukum sholat yang wudunya itu diperselisihkan. Hukum wudunya itu diperselisihkan antara kebatalannya dan tidak datangnya wudhu tersebut. Atau dia berwudhu tapi tidak berniat. Nah itu juga sama hukum dari sholat yang dari wudhu yang tidak ada niatnya. Itu juga sama hukum dari sholat tersebut masih diperselisihkan. Dan karena hukumnya masih diperselisihkan, maka orang yang melaksanakan sholat tanpa wudhu atau orang yang melaksanakan sholat dengan wudhu akan tetapi wudhunya tidak ada niatnya, hukumnya tidak boleh. Wa yasqutu al-qisasu aidan bisyubhah. Dan juga kisah itu dapat gugur dengan adanya syubhah. Ada beberapa contohnya yang di sini disebutkan oleh Imam Suyuti. Kalau qadda marfu'an wa za'ama mautahu suddiqal waliyyu. Wa la'ita bi bukti yaitu gugur qisasi li syubhah. Jika ada seseorang yang sengaja memotong badan dari satu orang yang sudah dibungkus dengan kain, berarti satu orang yang tertutupi. Misalnya ada satu orang yang ditaruh atau yang sedang tiduran di atas meja atau di atas tempat tidur, kemudian dia mengira bahwa orang yang berada di situ adalah orang yang sudah mati. Maka dia dengan sengaja dia potong tubuhnya menjadi dua. Maka apakah di sini berlaku hukum kisos atau tidak? Nah di sini yang dibenarkan adalah al-waliyu, wali dari orang yang dia bunuh atau dia potong. Jika orang tersebut masih hidup, ya, atau sudah meninggal, maka diberlakukan dianya. Jika orang tersebut masih hidup dan dia bunuh, dia potong menjadi dua, maka yang wajib adalah dia. Dunia kisah, tapi kalau kisahnya tidak wajib, li syubhati karena adanya syubhat, yaitu apa namanya, sangkaan atau don yang dia miliki bahwa orang yang dipotongnya adalah orang yang meninggal. Walau qatala al-hurru al-muslimu man la yudra muslimun aw kafir. Jika ada seorang merdeka yang statusnya adalah muslim, dia membunuh seseorang yang statusnya tidak diketahui, apakah dia seorang muslim atau kafir, apakah dia orang yang merdeka atau budak, maka dalam permasalahan ini juga tidak ada isos. Lis syubhati karena adanya syubhat. Dalam arti status orang yang dibunuhnya itu tidak jelas statusnya, apakah muslim atau kafir, apakah orang yang merdeka ataukah hamba sahaya. Karena statusnya tidak jelas, maka hal ini masuk dalam kategori syubhat, dan syubhat itu dapat menggugurkan hukum qisas. Nah bagaimana dengan dianya, atau bagaimana dengan denda yang harus dibayarnya? Untuk denda hukumnya tetap wajib dibayarkan
meskipun kisahnya sudah gugur. Nah, kalau Rufi As-Suroja, masalah ini dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitab As-Suroja, dan As-Suroja itu adalah redaksi ringkasan dari kitab Asy-Syarhul Kabir karya Imam Ar-Rafi'i An-Nubahari, dikutip dari kitab Bahru Mahab karya Imam Rawiyani. Tambihun Asyubhadullah Al-Sidul Ta'zir wa Tuskidul Kafar Wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala. Demikianlah semoga memberikan kepada kita semua dan memberikan kesempatan. Allahumma kita lakukan